ini sekarang sudah jadi tofu mushroom. Ini saya akan masak silky tofu. Silky Japanese tofu. Potong seperti ini. Ini bawang merah sama bawang putih dicincang. Potongan daun bambang pre. Mushroom kering ini. Mushroom kering seperti ini yang sudah direndam lalu potong seperti ini. Oke, tunggu nanti kita akan masak. Ini kita tumis bawang merah sama bawang putihnya sampai kuning ya. Lalu tumis bawang. Taruh pepper. Kecap asin. Dan lagi soya sauce. Kita aduk air. Biarkan jambunya empuk, nanti baru dimasukkan tahunya. Masukkan tahunya. Oke, lalu masukkan daun bambangnya. Dan matikan apinya ya.